Satgas Operasi Pekat 1 Tinombala 2022 di Kota Palu berhasil mengungkap judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Tatangan, Sulawesi Tengah. Tersangka berinisial R, pekerja swasta alamat di Jalan Emi Sailan, juga AR, kuli bangunan alamat Jalan Laswani, serta S alamat Jalan Datengisi. Penggerebekan dipimpin Kapagops Polres Palu Kompol Alfian Komaling, serta diikuti oleh gabungan personel opsional Polres Palu dan Polsek Palu Selatan. Kapolres Palu AKBP Bayu Indrawiguno mengatakan, penggerebekan itu merupakan target operasi dilakukan kemarin Minggu 27 Maret 2022 sore. Sebelum melaksanakan penggerebekan, para personel terlebih dahulu gelar persiapan di Makopolsek Palu Selatan. Kemudian bergerak menuju TKP yakni di Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Bayu mengatakan selain sejumlah pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya. Antaranya 21 ayam, 5 kurungan ayam, dan 1 ring sabung ayam.